Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wasallim alaihi. Berkaitan dengan Sayyidah Ummu Habibah yang kemarin kita bahas, Umi, sebenarnya ada berapa istri Rasul, Umi? Karena Sayyidah Ummu Habibah itu yang paling terkenal sebagai istri Nabi yang terakhir. Baik ya, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menurut pendapat yang paling kuat adalah 11 orang. Bahkan ada yang mengatakan 12 orang. Ya, ada yang mengatakan 12 orang yang dan kalau ada berita katanya cuma 9 orang, itu adalah istri yang ketika Nabi wafat beliau-beliau masih hidup. Ya, jadi 11 itu terhitung adalah dua istri Nabi yang meninggal sebelum Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Nah, itu pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau kita urutkan, ini sekarang ada istri yang ke-10. Masih ada lagi satu lagi, yaitu Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu menjadi istri yang terakhir. Ada lagi yang mengatakan ada lagi bahwa Sayyidah Raihanah. Ada lagi Sayyidah Raihanah adalah istri yang terakhir, akan tapi ini pun ada khilaf. Banyak mengatakan enggak gitu ya. Adapun kalau Sayyidah Maria Al-Qibtiyah itu bukan istri Nabi tapi seri Rasulullah, jadi budaknya Nabi. Jadi begitu. Jadi kalau yang paling masyhur istri-istri Rasulullah itu ada 11 orang, yaitu dan terakhir ini adalah bisa akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu Sayyidah Maimunah. Nah, dan bintil Harith ya, Sayyidah Maimunah bintil Harith. Jadi Sayyidah Maimunah itu adalah saudara seibunya dari Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Ya, itu jadi masih ketemu dengan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah yang telah wafat itu ya. Jadi itu. Jadi makanya kalau hanya mengatakan 9-9 ya benar emang 9 waktu Rasulullah masih hidup, inilah istri yang ditinggal oleh Nabi 9 orang. Gitu. Sedangkan Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Zainab enggak kehitung. Duluan. Tapi kalau dihitung seluruhnya ya 11 orang gitu ya. Iya, baik.